Halo Sobat Bola. Masih hangat Makedonia menjungkalkan Italia di babak playoff Piala Dunia? Dan selanjutnya, Makedonia akan menantang tim negara kuat lainnya, Portugal, di laga hidup mati pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 dini hari nanti. Dengan peristiwa itu, pastinya Portugal tidak akan main-main untuk menghadapi Makedonia di babak penentuan nanti. Pelatih Portugal pastinya sangat serius untuk mempersiapkan diri. Begitu juga kapten tim andalan Cristiano Ronaldo. Ronaldo pasti mengingatkan rekan-rekannya untuk menghadapi dengan serius, supaya tidak tereliminasi secara menyakitkan seperti Italia. Meski di atas kertas, Makedonia Utara jelas tidak diunggulkan melawan sang juara Euro 2016 silam. Namun, Makedonia Utara bisa mencapai final usai menjungkalkan Italia di semifinal. Santos, pelatih Portugal, menjelaskan bahwa timnya tidak boleh meremehkan Makedonia Utara. Kami harus menunjukkan rasa hormat yang sama kepada Makedonia Utara seperti yang kami tunjukkan ke Italia. Saya sudah bilang ke para pemain kami bahwa kami tidak bisa main-main di pertandingan nanti. Pertandingan ini layaknya sebuah final dan apapun bisa terjadi, kata Santos. Dan begitu juga dengan Makedonia. Pelatih Makedonia menghimbau para pemainnya agar tidak berlarut dalam euforia atas kemenangannya dengan Italia. Pastinya timnas Makedonia harus secepatnya mempersiapkan diri untuk bertarung melawan tim tangguh Portugal. Dan dalam pertarungan hidup mati nanti, akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 dini hari. Kita tunggu aja siapa yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2022.